بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد، إن كنت الإمام صلوا بمبنى ستين المجاهدين لمن سرى بمبنى المشاركات برا علم علماء تنطان حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات عند رحمة الله. الحمد لله سجل بوجنا الشكر كتاب kepada الله سبحانه وتعالى dengan rahmat dan ni'mat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah masih lagi panjangkan usia dan panjangkan nafas-nafas kita, dan Allah rezekikan kita hadir bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan Zulqa'dah ini ada di kalangan rakan-rakan saudara mara kita yang dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di bumi Haramain Asy-Syarifain. Maka mudah-mudahan Allah juga jemput kita nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk turut mengerjakan haji dan umrah di sana sebelum kita menutupkan mata kita kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, dengan kita hadir bertamu di rumah Allah, mudah-mudahan inilah sebab kita untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mengerjakan haji dan umrah di tanah suci Mekah, dan juga menzahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita sambung bicara perbahasan kita daripada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidatihi wa qurra'i sahir musannafatihi fid dawaini amin. Itu kitab yang membincangkan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana telah masuk pada kitab zikir dan doa kerana perkara yang mendatang. Bagi tahu kepada kita bahwasanya banyak perkara-perkara yang mendatang dan mengganggu dan merungsingkan kita, dan mungkin mendatangkan sedikit bahaya, bencana dan sebagainya. Maka di sana adanya panduan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berzikir dan berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita. Maka malam ini tuan-tuan, kita sambung bab apa yang dibaca ketika ditimpa bencana. Bencana ini musibah. Musibah ini pelbagai. Ada musibah yang kecil, musibah yang besar, melibatkan diri kita, melibatkan keluarga, melibatkan ramai orang. Musibah melibatkan alam, bencana alam. Dan pokok tumbang, banyak kes pokok tumbang itu. Gempa bumi dan sebagainya, gunung berapi dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita baca doa ini, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala wa anhu bihi qala, bab apa yang dibaca ketika ditimpa bencana. Kami meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi menyampaikan
pesanan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata baginda Nabi, "Wahai Ali, mahukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat?" Yani doa, al-kalimat yang merujuk kepada doa. "Nak tak aku ajar kepada kamu suatu doa?" Ini doa yang Nabi ajar, doa yang Masya Allah, doa Nabi, doa yang mustajab. Dan Nabi meninggalkan kita warisan-warisan doa-doa untuk kita amalkan. Jadi nak mengaku kepada Allah, bacalah doa-doa yang Nabi telah ajar kepada kita. Apa yang disebutkan ini, kata Rasulullah, "Wahai Ali, mungkin engkau aku ajarkan beberapa kalimat, yakni doa jika engkau ditimpa kesusahan. Boleh engkau mengucapkannya." Susah ni macam-macam lah, kita ni manusia. Berhadapan dengan kesukaran, berhadapan dengan ujian. Yang kita hidup, ada masalah dah, banyak dah masalah bila kita hidup. Diuji dengan pelbagai ujian. "Walanabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat." Tapi uji kamu dengan khauf, ketakutan, sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa orang yang tersayang dan sebagainya. Itu juga adalah ujian, kesusahan yang ditimpakan kepada kita. Siapa yang mendatangkan kesusahan itu? Tak ditakutkan, semua yang berlaku susah senang itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kita, untuk menghapuskan dosa kita, kafarah dosa kita, itu semua kebaikan bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya wahai Rasulullah, bila Nabi nak ajar doa, nak tak nak ajarkan doa kepada kamu?" Nabi nak ajar doa kepada Sayyidina Ali. Sudah tentulah Sayyidina Ali nak tahu doa tersebut, doa yang Nabi ajar. Bahkan ya Rasulullah, lalu kata Sayyidina Ali, "Moga-moga Allah menjadikan dirimu pembela." Bila Nabi offer nak ajar suatu doa kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali merasakan kesyukurannya, merasakan kegembiraannya. Kerana Nabi nak ajar suatu rahsia doa, kalau ditimpa kesusahan, insyaAllah akan dihilangkan pusat itu. Maka dengan gembiranya dan syukurnya untuk diajar oleh baginda Nabi ini, maka Sayyidina Ali membalas pertolongan baginda Nabi dengan mengungkapkan suatu ucapan, "Moga-moga Allah menjadikan diriku pembela." Ini pembela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tentulah sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat baginda Nabi semuanya adalah merupakan pembela kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang menjadi mata rantai yang menjelaskan tentang perihal tingkah laku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bukan sebab mereka, takkan kita tahu apakah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi maka dia menyatakan nak jadi pembela kepada baginda Nabi, menyatakan kebenaran dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali sebelum berlakunya peristiwa hijrah, Sayyidina Ali sudah pun menjadi pembela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat peristiwa hijrah, Nabi nak keluar rumah, maka yang duduk di atas pembaringan katil baginda Nabi di malam peristiwa hijrah itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sudah keluar daripada rumah Nabi. Dan di saat kaum Quraisy yang mengepung rumah baginda Nabi masuk nak membunuh baginda Nabi ketika itu, yang ada di atas pembaringan ketika itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tak takut pun, yang dia tahu namanya kan terancam sebab dia mengganti tempat baginda Nabi. Ketika Nabi keluar untuk berhijrah daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Baik. Jadi kata lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Baginda Nabi berkata lagi, jika engkau ditimpa kesusahan, bacalah doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa yang ringkas dan mudah, insyaAllah. Kita biasa dengar ucapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini biasa kita dengar kan, Bismillah. Confirm semua boleh baca Bismillah. Nak baca Fatihah, kena baca Bismillah. Kemudian la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi lafaz kalimah hawqalah. Lalu kata lagi dalam hadis ini, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصْرِفُ بِهَا مَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ. Artinya, barang siapa yang membaca doa ini, doa itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Yani dan tiada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Agung. Ini makna doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kata baginda Nabi, bila engkau membacanya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyingkirkan dengannya, dengan barakah bacaan doa tadi, Allah akan menyingkirkan dengannya segala macam bala bencana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya'Allah, maka dengan mengikut kehendak Allah, min anwa'il bala, daripada pelbagai bentuk bencana, pelbagai bentuk musibah akan disingkirkan, yakni dihilangkan oleh Allah ataupun diangkat oleh Allah Ta'ala akan musibah itu dengan pelbagai cara, pelbagai macam. Boleh jadi dengan bantuan orang lain, boleh jadi dengan diberikan jalan keluar kepada kita dan sebagainya. Maka itulah jalan kedua dan penyelesaian daripada doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan syarat baca doa ini kena yakin dan juga ingat doa itu akan dimakbulkan mengikut kehendak Allah. Ikut masa-masa yang Allah tentukan. Mungkin baca doa sekarang tapi tak selesai masalah tersebut, tak selesaikan pun musibah tersebut. Mungkin selepas setahun, mungkin selepas 2 tahun, selepas 3 tahun, selepas 10 tahun, dan mungkin setelah kita mati, Allah angkatkan musibah tersebut, bencana tersebut. Wallahu ta'ala, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berhenti untuk membaca doa ini, minta diangkat akan segala musibah dan bencana. Jadi tuan-tuan, boleh kita sama-sama baca doa ini. Kita belajar membaca doa ini dan kita amalkan selepas ini. Saya baca tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini doa yang dibaca ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, dan tiba-tiba datang musibah bencana alam, banjir, kepala air, anak kita hilang dan sebagainya.
maka bacalah doa ini, mudah-mudahan diangkat musibah tersebut daripada kita, rumah terbakar dan sebagainya. Maka bacalah doa ini insyaAllah, mudah-mudahan diangkat dan disingkirkan musibah tersebut. Ribu taufan, puting beliung dan sebagainya yang datangkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mengangkatnya juga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya bab apa yang dibaca bila takut bencana sesuatu kaum. Apa yang dibaca bila takut bencana sesuatu kaum, yang ini kita bimbang akan sesuatu yang tak dilakukan oleh suatu kaum kepada kita, dan ini doa yang dibaca perlu diambil perhatian, perlu dibaca kepada musuh-musuh Allah Ta'ala, yakni orang kafir yang memerangi orang Islam. Baik, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan dengan isnad sahih daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila takut bencana sesuatu kaum, yakni kaum bukan kaum bukan orang Islam ni, ini orang kafir yang akan mendatangkan mudarat kepada orang Islam, maka baginda Nabi akan berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Mana macam saya dengar ni ustaz, doa ni imam baca dalam doa qunut nazilah. Yang tuan-tuan dengar, imam akan baca doa qunut nazilah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Kemudian tu kan sama tuan di sini sebut, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya kami letakkan, inna naj'aluka, kami menjadikan engkau ya Allah pada batang-batang leher musuh-musuh kami. Fi nuhurihim, kepada leher mereka, merujuk kepada kaum, yakni kaum yang bukan Islam, al-kafirin, yang memerangi orang-orang Islam. Ini kena ingat, qunut nazilah ni dibaca untuk ditujukan kepada musuh-musuh Islam di kalangan orang kafir. Boleh tak? Boleh. Dalilnya ini, dalam hadis ini dinyatakan Nabi berdoakan bila Nabi bimbang bencana yang akan datang daripada kaum kafir, orang kafir yang memerangi orang Islam. Ada orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, dan orang kafir yang memerangi orang Islam akan didoakan kepada mereka. Yang memerangi orang Islam, dengan kita menyatakan kami meletakkan engkau ya Allah di batang-batang leher musuh-musuh kami, yakni kita menyandarkan nyawa mereka kepada ketentuan Allah. Kalau orang cabut nyawa mereka, Allah berkuasa mencabut nyawa-nyawa mereka dengan pelbagai cara, ada sebab atau tanpa sebab. Itu maksud inna naj'aluka fi nuhurihim, kami meletakkan engkau ya Allah di batang leher. Maksudnya kita mendoakan agar Allah Allah memerangi musuh-musuh Islam ini. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami berlindung dengan engkau ya Allah dari segala macam bencana mereka, dari segala sebarang kejahatan yang mereka rancang untuk merangi kami orang Islam. Itu kita doa di qunut nazilah ini, kita tujukan kepada Yahudi Zionis la'natullah yang alaih, yang merangi orang Islam di Palestin, di Gaza, dan terbaru di Rafah. Segenap sudut nak hentam orang Islam di Palestin. Ke mana mereka lari tuan-tuan? Tidak tempat. Tetapi mereka tetap pertahankan tanah air Palestin. Dan itulah tanah air umat Islam yang adanya kiblat pertama umat Islam. Dan mereka boleh lari daripada bumi jadi pelarian, tapi mereka tetap kekal dalam tanah air mereka, kerana ini kewajipan jihad bagi umat Islam bila diserang, mempertahankan tanah air. Kalau kita nak kata benda, pergilah keluarlah.
Palestina. Kalau keluar habis, semua tanah itu diambil oleh Zionis. Apalagi yang tinggal bagi umat Islam. Maka mereka tetap teguh pertahankan, maka kita ni yang tak diuji dengan peperangan tersebut. Bacalah doa ini untuk membantu saudara-saudara kita dengan kita meletakkan, menyandarkan pertolongan kepada Allah agar Allah memerangi musuh-musuh Islam ini. Maka boleh diniatkan kepada orang Yahudi la'natullahi alaihi Zionis di Israel sana, dan juga sekutu-sekutunya, sekutu-sekutu yang menyerani, yang memerangi umat Islam sama ada Amerika dan sebagainya, boleh diniatkan. Tetapi jangan salah guna doa ini untuk dibacakan kepada kaum muslimin. Walaupun berbeza pandangan, berbeza fahaman, berbeza apa-apa pun, jangan didoakan ini sesama muslim dengan. Pesan guru kami, Fadlatul Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Sayyid Jabr Al-Hasani Hafizullah Ta'ala. Maka jangan didoakan kebinasaan malapetaka sesama muslim. Haram hukumnya. Kerana al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah orang Islam lain selamat daripada kejahatan, daripada kebinasaan lidah-lidah kita dan tangan-tangan kita. Mana mungkin kita mendoakan keburukan malapetaka sesama muslim, walaupun berbeza pendapat, berbeza fahaman, berbeza ideologi, hatta berbeza politik sekalipun, jangan didoakan keburukan. Doa diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kebaikan, dianjurkan, dibenarkan, jangan. Sesama muslim, mendoakan kebaikan itu lebih awal daripada kita mendoakan keburukan dan sebagainya. Kerana setiap doa yang baik akan didoakan oleh malaikat kepada kita, kembali kepada kita. Mendoakan keburukan, kita mendoakan keburukan kembali kepada kita. Ini jangan. Jadi, doalah kebaikan, tak rugi pun tuan-tuan kita mendoakan kebaikan. Tetapi kepada musuh-musuh Islam, Yahudi Zionis la'natullah yang ala ini, maka berhak didoakan malapetaka, didoakan bencana kepada mereka. Dan ini yang disebut dalam hadis ini, dalam zikir, dalam kitab sekarang dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Jadi ketika memerangi mereka, dibacakan doa doa ini kepada orang kafir yang merangi orang Islam. Baik, orang kafir yang tak perang Islam, doalah diberikan hidayah. Ya Allah, moga Allah beri hidayah kepada mereka. Maka Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Banyakkan doa. Maka insyaAllah mudah-mudahan diberikan hidayah kepada mereka, dan mereka akan masuk Islam, dan mereka juga akan membela Islam. Baik. Jadi kita baca sama tentang doa ini, dan kita tujukan kepada Zionis la'natullah yang ada, Yahudi Zionis la'natullah yang ada, yang memerangi Islam di Palestin, di Gaza dan Rafah. Saya baca yang berikut. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Pendek doa ni. Dua rangkap yang panjang tu, nazilam tu boleh nak baca pun tak masalah. Baik. Dan ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Bab apa yang dibaca jika takut penguasa. Sudah. Macam mana ni? Bab apa yang dibaca bila takut kepada penguasa. Maksudnya apa? Yang ni kita bimbang untuk barangkali kita ini dizalimi, kita ini mungkin dia apa-apa kan. Kalau tak buat salam, nak takut apa tu kan? Dan kalau kita tak buat salam, nak takut apa dengan pihak berkuasa? Tetapi seandainya kita bimbang dengan pihak penguasa yang ada kuasa melakukan
keburukan, melakukan penganiayaan dan sebagainya, maka boleh beramal dengan doa ini agar melindungi diri kita, keluarga kita dan juga dilembutkan hati pihak penguasa yang andai kata ingin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Itu sahaja. Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kami meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau takut seorang penguasa atau sebagainya, seumpama dengan yang mereka yang ada kuasa, yang ada jawatan, kita rasa bimbang, hati tiba rasa tak sedar, rasa tak tenteram, maka bacalah doa ini, la ilaha illallah al-halimul hakim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana. Kita ada masalah tuan-tuan, memang takut kita ada masalah kan, baca doa macam mana pun dah salah. Kalau kena saman, saman lah kita kan, bawa contohnya bawa kereta lebih halal tu, lepas tu ada roblong kan, tuan-tuan baca doa ini. Kalau baca doa ini, kalau dah kena saman, saman lah tuan-tuan, memang tersalah kan, dah buat salah, memang kena salah. Baik, jadi ini kita baca sekiranya kita bimbang sesuatu yang mungkin akan tertimpa kita daripada pihak kuasa sekiranya berlaku kepada kita. Jadi apa yang dibacanya, la ilaha illallahul halimul hakim, dimulakan dengan kalimah tahlil. Kita menyandarkan kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada tuhan melainkan Allah yang maha penguasa dan maha bijaksana. Ya, kita berhadapan pihak penguasa, pihak yang ada kuasa dan sebagainya, namun di sana ada Allah yang maha penguasa, yang menguasai akan seluruh kerajaan langit dan juga bumi. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, Tuhan pemilik tujuh petala langit dan Tuhan pemilik arsy yang maha agung. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Azza Jalla, amat perkasa perlindungan dan amat tinggi kepujian. Ini kita meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada sebarang ketakutan daripada pihak penguasa. Jadi boleh dibaca doa ini untuk menentangkan hati kita, dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu. Baca tuan-tuan dan tuan-tuan ikut. Saya baca tuan ikut. La ilaha illallah al-halimul hakim, subhanallah rabbis samawat as-sab'i wa rabbil arshil azim, لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. Doa dibaca bila kita berhadapan dengan pihak penguasa, pihak pemerintah yang kita rasa bimbang, takut dia apa-apakan, maka boleh dibacakan doa ini. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dianjurkan membacanya juga pada bab sebelum ini, seperti mana yang kami bicarakan dari hadis riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab apa yang dibaca jika melihat musuhnya. Kita melihat musuh-musuh kita, dan ini dibacakan ketika berada di dalam peperangan. Tempat membaca tentang apa dengan baca doa ini, melihat musuhnya, jadi musuh di kalangan kaum kafir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, sekali peristiwa ketika kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ghazwah, peperangan. Ini ceritanya dibacakan ketika dalam perang,
melawan musuh Islam, jadi kaum kafir. Apabila beliau menghadapi musuh, jadi baginda Nabi bila berhadapan dengan musuh-musuh Islam ketika peperangan, aku mendengar baginda Nabi membaca, Ya Malika Yawmiddin, Iyaka A'bud wa Iyaka Asta'in. Macam biasa dengar, macam baca dalam surah Fatihah, lebih kurang. Lepas kita baca, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in. Beza tak? Iyaka Na'bud. Dari Nabi sebut, Iyaka A'bud wa Iyaka Asta'in. Kena baca ini ketika dalam perangan dan suatu ghazwah, Nabi baca kalimah ini, baca doa ini. Ya Maliki ya Malika Yawmiddin. Kenapa macam Malika? Sebab ya, ada kalimah ya di depan. Ya wahai Allah, Malika, bukan Maliki. Kalau Fatihah kita baca Maliki lah. Maliki Yawmiddin, ini kita baca Ya Malika Yawmiddin. Kenapa kau? Dia baca bayi atas sebab dia mudhaf. Malika Yawmiddin, wahai Tuhan yang merajai hari kiamat. Yawmiddin, hari pembalasan dan hari kiamat. Iyaka a'bud, hanya kepadamu sahajalah aku sembah ya Allah. Iyaka a'bud wa iyaka asta'in, dan kepadamu sahajalah aku minta pertolongan ya Allah. Lalu kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas menyebutkan kepada kita, setelah mendengar Nabi membaca doa ini, Ma ya malika yawmiddin iyaka a'bud wa iyaka asta'in, maka kulihat ramai musuh-musuh, yakni musuh-musuh Islam di kalangan kaum musyrikin, kaum kafir ketika itu, yang jatuh tersungkur mati di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditebas kepalanya oleh para malaikat dari hadapan dan dari belakang. Ini kita kata inna naj'aluka fi nuhurim, kita meletakkan Allah di batang-batang leher musuh-musuh Islam, yakni para malaikat datang membantu tentera-tentera Islam dengan dibunuh dengan izin Allah Ta'ala. Malaikat boleh bunuh ke orang kafir? Dengan izin Allah boleh berlaku. Malaikat boleh mencabut nyawa manusia? Malaikat Israel. Ke malaikat boleh bunuh ke orang manusia? Dengan izin Allah boleh berlaku. Tak mustahil. Itu ada dalam peristiwa berlakunya perang Israel dengan Palestin. Orang yang diceritakan, mereka melihat suatu sosok tubuh yang berpakaian putih yang mereka tak kenal, yang begitu menggerunkan mereka lari. Kan? Tiba peluru mereka bom tak meletup. Kan? Kena tembak, tembak sikit meletup kereta, kereta kebal Israel meletup. Mereka kena tembak sikit, tapi meletup dengan letupan yang besar seperti kena bom. Itu semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dibaca hanya di dalam perangai tuan-tuan, jangan dibaca kepada musuh-musuh di kalangan kaum muslimin, tuan-tuan. Jangan dibaca untuk ini. Dianjurkan membacanya juga sesuai dengan bab yang terdahulu di mana kami membicarakan tentang hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita baca doa ini, kita niatkan agar diberikan kebinasaan kepada kaum, yakni kaum Yahudi Zionis lahnatullahi alaih dan juga suku-sukunya. Saya baca tuan-tuan ikut. Ya Malika Yawmiddin, Iyaka a'bud wa iyaka asta'in. Ya Malika Yawmiddin, Ya Malika Yawmiddin, Iyaka a'bud wa iyaka asta'in. Ya Malika Yawmiddin, Iyaka a'bud.
وإياك نستعين. Baik, itu bahwa doa-doa zikir-zikir yang telah kita pelajari pada hari ini, itu zikir bab apa yang dibaca ketika ditimpa bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan doa bila kita bimbang ditimpa bencana daripada kaum kafir yang merangi Islam, dengan doa Allahumma inna naj'aluka fi nururihim wa na'udzu bika min syururihim. Kemudian doa dibaca jika takut penguasa, la ilaha illallah al-halimul hakim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim, la ilaha illa anta azza jalaluka wa jalla thana'uk. Dan yang terakhir ialah doa dalam peperangan menentang musuh-musuh Islam dengan kaum kafir, ya malika yawmiddin iyyaka a'bud wa iyyaka astain. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sesuai pada tempat yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan jangan disalah gunakan doa tadi kepada musuh-musuh di kalangan kaum muslimin. Kalau kita ada musuh, ikut tarifan kita, musuh tarifan ulama ni musuh-musuh Islam, orang kafir, sesama muslim, jangan didoakan keburukan, didoakan pada petaka, bahkan didoakan hidayah dan taufik petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu akan kembali kepada kita, kita mendapat taufik petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim. Tuan-tuan, insyaallah akan datang tersambung bab apa yang dibaca jika diserang syaitan atau kita takut kepada godaan dan juga bisikan syaitan tersebut. InsyaAllah akan datang, kita akan sambung perbahasan tersebut InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita akhirnya sama kita baca doa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lana dhunubana, Allahumma ghafir lana dhunubana, waliwalidina wa awladina wa limasyaykhina fid din ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا غاية أنكم هناك لك منه ينقل منفعة يا الله. ونسألك رزقا حلالا طيبا هناك لك من رزقي بين حلال يا الله. ونسألك عملا متقبلا هناك لك من عملا يمدد ما له يا الله. اللهم اجعل خيرا من آخرة يا وجدك لا سبيل أمور كمي بدا بمجنة يا الله. واجعل خير أعمالنا خاتمة jadikanlah sebaik-baik amalan kami pada penutupnya ya Allah. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqak jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami, hari kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تكن التسبيح.